Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Senin pagi mulai menyelimuti Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kabut asap membuat jarak pandang terbatas dan kualitas udara berada pada ambang batas yang tidak sehat. Inilah kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Sampit pada Senin pagi dan telah terjadi dalam 2 hari terakhir. Kabut asap mulai muncul pada dini hari dan berangsur menipis pada pagi hari. Kabut asap dikeluhkan warga karena menimbulkan bau menyengat dan mata perih, serta mengganggu jarak pandang dan kesehatan. Dari kondisi ini, BMKG Bandara Haji Hasan Sampit menyebut, Kalimantan Tengah termasuk Kota Waringin Timur berada pada peta merah potensi kebakaran hutan dan lahan. Yeah.